Setelah makan, kami sekarang ke Pantai Klingking. Pantai Klingking ya, ini cukup panas udaranya. Tapi lihat banyak sekali ya orang-orang yang berwisata ke sini. Kita akan lihat seperti apa Pantai Klingking. Ya. Nah, saya pakai sunblock untuk mengurangi pengaruh kulit ya, panas ke kulit. Kalau enggak ke bot ini. Nah, atau lagi kita di daerah Klingking Beach. Jadi ini bukan pantai yang kita tuju seperti yang sebelumnya, pasir, kita ke air, tapi hanya view ya. Itu dia. Jadi view atau pemandangan ya dari atas bukit ini. Kita akan difoto ya. Ayo, Bu, naik atas, Bu. Gitu tuh. Mau dulu di sini. Sana bagus. Oh, pelan-pelan aja kita pelan-pelan. Coba pelan-pelan. Kita akan naik lagi ya. Ke atas ke posisi yang mungkin pas untuk kita berfoto. Ya. Nah, ini kita. Kita naik lagi. Ya. Kita naik lagi. Memang cukup menarik ya. Kita bisa ninggalin adik. Sandalnya mana? Jalannya itu nanjak. Nah, ini nih. Pemandangannya ya. Kita lihat ya, kita lihat view-nya. Panas juga siang-siang kita jalan ini. Tuh, bukitnya. Itu ada batu karang yang apa, ada pantai putihnya itu keren banget, itu ombaknya, busanya ya, itu menjadi tempat wisata. Cuman kayaknya nggak ada orang yang kesana ya, nggak ada orang yang kesana, tapi hanya jadi titik untuk orang berfoto ya. Nah, ini dari sini, ini dia nih ya, mereka itu keren banget ya. Nah, ini dia. Ini pulaunya ya. Deh, keren banget. Deh. Oke, ini dia view-nya ya. Kita bisa lihat sini. Nah, ini view-nya nih. Lihat ya. Kelihatan dari sini nih. Ya. Itu dia. Pantai Klingking ini yang terkenal. Tempat yang orang kira tidak bisa digunakan, dimanfaatkan, tapi ternyata untuk berfoto itu cukup menarik banyak orang untuk datang ya. Itulah kehebatannya ya. Mencari apa ya, peluang-peluang pariwisata untuk di daerah Bali. Nah, itu tadi ya. Oke. Mantap.